Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan berbagi resep membuat ayam goreng crispy dengan bahan-bahan yang mudah. Bahan-bahan yang kita siapkan: 1/2 kilo daging ayam yang sudah saya potong-potong, tepung terigu 1/2 kilo, garam 1 sendok makan, bubuk kaldu atau penyedap 1 bungkus, baking soda atau soda kue 1/2 sendok teh, baking powdernya 1/2 sendok teh, jika perlu ditambahkan lada bubuk 1/2 sendok teh. Bahan ini semua kita campur jadi satu dengan tepung terigu, garam, bubuk kaldu, soda kue, baking powder, dan lada bubuk kita campur jadi satu. Setelah itu kita aduk sampai tercampur rata. Jika sudah dirasa tercampur rata, kita siapkan ayamnya untuk dimasukkan. Jangan lupa siapkan air es untuk bahan celupan. Pertama, kita masukkan ayam. Setelah itu masukkan ke dalam air es. Setelah itu disaring. Jangan sampai air esnya terikut di dalam tepung. Dirasa sudah tiris, kita masukkan ayam lagi ke dalam tepung kering yang sudah tercampur oleh bumbu tadi. Kita aduk kembali sambil dipijit-pijit ya Bunda, supaya tepungnya menempel. Setelah itu kita masukkan lagi ke dalam air es tadi. Setelah itu kita angkat, kita tiriskan hingga airnya tidak menetes lagi. Kita ulangi lagi, masukkan ke dalam tepung yang kering sudah tercampur oleh bumbu tadi. Kita aduk lagi sambil dipijit-pijit. Proses ini kita ulangi sebanyak 2 kali. Penampakannya akan seperti ini Bunda. Ini siap untuk digoreng. Kita panaskan dulu minyaknya. Untuk mengecek panas sudah siap atau belumnya untuk digoreng, kita masukkan bumbu yang sudah tercampur oleh tadi.
kita goreng hingga warna berubah menjadi keemasan. Setelah warna keemasan, kita balik ya bunda. Setelah warnanya keemasan, kita tarik lagi bunda, kita angkat. Jangan lupa apinya dikecilkan biar nggak gosong. Lalu kita tiriskan. Oh ya bunda, dari tepung setengah kilo tadi masih ada sisa sedikit. Ini bisa kita simpan untuk dibuat seandainya selanjutnya lagi untuk membuat ayam crispy. Kita masukkan dalam wadah saja. Ini bunda penampakan ayam crispy-nya. Wow, kelihatan cantik kan? Tuh, crispy sekali, crispy di luar, crispy di dalam. Dan pastinya gurih dan enak. Silakan mencoba. Nah, ini saya akan buka. Nah, terdengar kan suaranya krenyes-krenyes. Wow. Selamat mencoba, Bunda. Sekian video dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi.